Sebagai pembina ekstra pramuka di SMP Darul Uloom, apa harapan Bapak untuk pramuka di Indonesia khususnya di SMP Darul Uloom? Semoga Praja Muda karena Indonesia memiliki hubungan yang erat satu sama lain antara sesama pramuka. Sebagai pembina pramuka di SMP Darul Uloom, apa pesan pembina pramuka untuk pramuka di SMP Darul Uloom? Pesan saya untuk pramuka semoga semakin maju dan sesuai dengan tema tahun ini, bangkit meraih mimpi. Amin. Sebagai ketua Pegasus penggalang khusus pramuka SMP Darul Uloom, apa harapan untuk pramuka di SMP Darul Uloom? Harapannya agar pramuka di SMP Darul Uloom lebih tangguh, lebih disiplin dan untuk memajukan SMP Darul Uloom. Lalu pesan Anda untuk teman-teman Anda agar lebih semangat lagi mengikuti pramuka? Teman-teman lagi pramuka lebih disiplin lagi dan lebih ya. Bapak, harapan Anda di hari jadi pramuka tahun ini itu apa, Pak? Harapannya kegiatan-kegiatan pramuka di SMP Darul Uloom semakin baik dan semakin maju. Dan terakhir, pesan dari Bapak untuk anak-anak supaya semangat lagi mengikuti kegiatan pramuka. Pesannya untuk seluruh anggota pramuka di SMP Darul Uloom lebih disiplin dan lebih bersemangat dalam menjalani kegiatan pramuka yang ada di SMP Darul Uloom. Kita siap berbagi.